Kembali bersama kami pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara sepeda motor dengan membawa balita duduk di bagian depan. Seorang ibu dan dua anak tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak truk di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat pandangan pengendara terganggu dengan keberadaan kedua anaknya yang duduk di depannya. Polisi melakukan olah tempat kejadian kecelakaan sepeda motor dan truk di Jalan Raya Kabupaten Jombang Minggu sore. Kecelakaan terjadi saat sebuah motor berpenumpang 4 orang melaju dari arah Mojoagung menuju Ngoro. Dua anak kecil berdiri di depan sementara dua ibunya duduk berboncengan di belakang. Diduga akibat terhalang pandangan oleh dua anak yang berdiri, pengendara tak bisa mengendalikan motornya hingga tiba-tiba oleng ke kanan dan langsung menabrak truk dari arah berlawanan. Dua penumpang anak, MA 9 tahun dan ARH 2 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sementara ibu MA tewas setelah dilarikan ke puskesmas dan ibu ARH mengalami luka parah dan dilarikan ke RSUD Jombang. Tahu-tahu nyelonong ke kanan. Itu apa itu yang... Kan di depan sepeda motor ini kan anak, dua anak. Nah, jadi kemungkinan dia tidak bisa kuasai setir, tidak bisa belok. Soalnya di depan ada dua anak. Sepeda motor dari kanan mana? Terus langsung, wes blok, ya itu remnya. Dari arah mana tadi sepeda motor? Sana. Peristiwa ini menjadi pengingat kita semua untuk lebih berhati-hati saat berkendara dengan anak dan balita. Demi keamanan, upayakan untuk mendudukkan balita dan anak di boncengan belakang dengan pengawasan orang dewasa. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.